Dua orang pria, awalnya berniat pengen foto bareng dengan harimau itu, namun mereka tidak sadar, naluri harimau merupakan naluri yang buas. Terlihat kedua pria tersebut awalnya sangat santai, namun beberapa saat kemudian, si harimau menunjukkan tabiat aslinya, dan kaget seketika lari terbirit-birit, seperti orang kesurupan. Allah rahmat kan santai. Yalla, yalla tisdag, yalla kalian. Yalla, yalla. Perlu kalian ketahui, harimau merupakan keluarga kucing. Sejinak-jinaknya harimau, tetap saja naluri alam liarnya tak bisa dikendalikan. Karena bisa saja dalam beberapa saat, naluri hewan aslinya akan muncul, seperti yang terjadi dalam video tersebut. Di mana kedua orang pria yang menggunakan kaos biru dan kaos hitam, awal mulanya ingin foto bersama dengan harimau itu. Yang sedang rebahan, sepertinya harimau itu agak risih dan tidak mau diganggu oleh manusia macam itu. Namun mereka berdua tetap saja nekat mau foto bersama dengan si harimau. Harimau tersebut awalnya nampak kalem dan lemah lembut. Tapi dibiarkan, kok malah makin jadi, seketika harimau itu menggaungkan suaranya, sehingga membuat keduanya seperti orang kesurupan, saking kagetnya. Allah rahmat kan santai. Yalla, yalla tisdag, yalla kalian. Yalla, yalla.